Halo, selamat malam, salam sehat. Pada malam ini kita akan melihat Chess Olympiad ke-29 tahun 1990. Putih Wang Xili, Master Internasional, melawan Hedin Stein Grimson dari Islandia. Putih menjalankan E4, C5. Wang Xili menjalankan kuda F3, D6, D4. Pion makan, kuda makan pion, kuda F6, kuda C3, kuda C6, gajah G5, Richter-Rauser variation, E6, menteri D2, A6. Putih rokade panjang. Pion H6 dimajukan, mengusir gajah. Gajah F4. Gajah D7. Kuda putih makan C6. Gajah makan F3. Pion D5 dimajukan. Menteri ke E1. Gajah B4. Pion A3 dimajukan. Gajah mundur A5. Gajah D2. Gajah C7. Raja B1. Menteri B8. Di sini langkah yang lemah, sebab lebih baik di sini putih menjalankan rokade. Dan jika pion makan, pion kembali makan di D5. Namun putih menjalankan menteri B8. Pion E makan D5. Kuda makan D5. Kuda makan. Gajah makan D5. Gajah B4. Gajah mundur ke C6. Kalau hitam memajukan pion di A5, benteng makan gajah D5, pion makan gajah B4, gajah B5 skak, raja ke F8, menteri makan pion B4 skak. Setelah gajah ke C6, gajah C4, pion A5 dimajukan, gajah C5, gajah E5, F4, B6. Kalau di sini gajah makan pion di F4, gajah makan pion E6, menteri ke E5, gajah ke A2, benteng D8, gajah D6, dan putih menang. Setelah B6, menteri menjalankan langkah yang sangat baik, menteri ke E4. Sebuah pola skakmat yang indah, sebab kalau gajah makan menteri di E4, gajah ke B5 skak, dan skakmat menyusul. Setelah menteri ke E4, menteri ke C7, gajah B5, benteng C8, gajah makan gajah di C6, menteri makan C6, menteri makan gajah di E5, menteri makan gajah C5, menteri makan pion G7,
menteri makan pion C2 skak raja ke A1, raja ke E7. Kita bisa melihat dalam situasi seperti ini dengan semua perwira yang berat di atas papan, raja yang tidak aman biasanya menjadi masalah yang tidak terpecahkan. Benteng H ke E1, benteng H ke D8, sebuah langkah yang tidak akurat. Benteng makan pion E6, raja makan, dan menteri ke E5 skakmat. Demikian game yang terkenal dengan Made in China, di mana Wang Zili International Master mengalahkan Hedin Stein Grimson dalam Chess Olympiad ke-29. Demikian game malam ini, semoga berguna. God bless you.